always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love. Dewa United FC bakal bersuara Nusantara FC dalam lanjutan pertandingan Liga 1 2022/2023. Duel ini akan tersaji di Stadion Indomilek Arena, Tangerang, pada Sabtu, tanggal 1 bulan 10 tahun 2022, sore WIB. Tim tuan rumah tak memiliki modal berharga jelang berduel di laga ini. Dewa United diketahui tak pernah menang dalam 3 laga. Terkini, pasukan Neil Maizar hanya bermain imbang 1-1 kontra PSM Makassar. Berbeda dengan Dewa United, tim tamu punya rekor yang lebih baik. Rans Nusantara tercatat baru menemui 1 kekalahan dari 3 pertandingan terakhirnya. Teranyar, klub yang dimiliki Raffi Ahmad ini sukses menundukkan Persebaya dengan skor 2-1. Kendati begitu, Dewa United memiliki rekor apik kala bertemu Rans Nusantara. Dewa United diketahui tak pernah kalah kala bertemu tim besutan Rahmat Darmawan tersebut. Dewa United telah menderita 5 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 3 kemenangan selama berlaga di Liga 1 2022/2023. Kini, Tangsel Warrior bertengger di peringkat 11 dengan koleksi 11 poin. Dewa United membukukan 9 gol dan 18 gol bersarang ke jalannya. Di lain sisi, Rans Nusantara mencatatkan 5 kekalahan, 3 hasil imbang, dan 2 kemenangan. Rans Nusantara dewasa ini menduduki zona merah, tepatnya di posisi ke-16. Total 15 gol sukses dibukukan dan 25 gol bersarang ke jala Rans Nusantara. Prediksi Dewa United akan kalah 1-2 Rans Nusantara. I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing.